Meskipun mulai bermain di babak kedua saat Timnas Indonesia versus Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023, penampilan Pratama Arhan sangat memukau, pemain Timnas Indonesia yang mengisi posisi back kiri ini hampir saja membuat gawang Argentina kebobolan, yang menakutkan. Lemparan jarak jauh Pratama Arhan dari luar lapangan ke mulut gawang membuat pemain kiper Argentina, Emiliano Martinez kaget. Sayangnya lemparan Pratama Arhan berhasil ditepis kiper bertubuh jangkung tersebut di laga Indonesia versus Argentina. Skor akhir pertandingan 0-2 untuk kemenangan Argentina, bukan skor akhir pertandingan yang menjadi perbincangan. Namun aksi lemparan jarak jauh Pratama Arhan yang menjadi sorotan dunia sepak bola, publik Argentina pun kaget mengetahui ada pemain yang bisa melempar bola dengan begitu jauh. Tak banyak pemain bola yang mampu melakukan aksi melempar bola layaknya seperti tendangan tersebut. Publik Argentina pun memberikan julukan yang cukup menakutkan bagi Pratama Arhan. Pemain yang membela klub Tokyo Verde ini oleh media asal Argentina, La Nation dijuluki El Loco de los Laterales dalam bahasa Spanyol, dikutip dari bolasports.com. El Loco de los Laterales berarti orang gila di tepi lapangan. Dalam tampilan muka laman Lanacion, Pratama Arhan disebut sebagai orang yang paling ditakuti para pemain bertahan Argentina, orang gila di tepi lapangan, pemain Indonesia yang merepotkan Argentina dengan lemparan ke dalamnya yang sangat spesial, tulis Lanacion. Julukan tersebut lahir karena aksi-aksinya dalam meneror pertahanan Argentina melalui lemparan ke dalam jauhnya, beberapa kali lemparan ke dalam jauh tersebut sukses membuahkan peluang berbahaya untuk timnas Indonesia. Momen terbaik lahir pada menit ke-52 saat lemparan Pratama Arhan tepat mendarat ke kepala Elkan Bagot. Sayang tandukan Elkan Bagot masih bisa diselamatkan dengan gemilang oleh kiper Argentina, Emiliano Martinez. Dalam tiga kesempatan berikutnya, lemparan ke dalam Pratama Arhan membuat para pemain bertahan Argentina siaga penuh. Pada kesempatan kedua, lemparannya berbuah rebound yang jatuh ke kaki Rizky Ridho. Sayang, kesempatan tersebut gagal dimaksimalkan jadi gol untuk Timnas Indonesia. Pada dua kesempatan terakhir, lemparan Pratama Arhan sampai membuat penjaga gawang Emiliano Martinez maju lebih jauh dari wilayah gawang. Emiliano Martinez bermaksud untuk langsung menangkap bola lemparan tersebut. Namun, dalam dua kesempatan tersebut, lemparan Pratama Arhan berbuah kemelut dan Emiliano Martinez gagal menangkap bola. Emiliano Martinez pun sempat marah-marah karena insiden tersebut. Selain itu, lemparan ke dalam Pratama Arhan juga membuahkan pujian tersendiri dari pemilik klub PSIS Semarang, Yoyok Sukawi. "Makin keren, lemparan ke dalamnya makin berbahaya saja ya," ujar Yoyok Sukawi. "Ya, kayaknya lawan sudah tahu. Tiap kali Arhan bawa bola dan handuk itu, lawan mulai panik. Itu kelebihan kita karena ada dinamika baru ketika menyerang menggunakan lemparan ke dalam." Hal ini baru dimiliki oleh timnas Indonesia, tutupnya.